Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aski Roman. Kali ini saya akan mereview satu mobil pickup L300. Ini tampilan mobilnya. Baik, kita akan review. Oke, untuk tampilan di bagian depan seperti ini. Untuk bumper depan ini sudah di bumper custom atau spoiler depan. Kemudian ini ada lampu sorot depan berjumlah 2. Kemudian kita naik. Ini di bagian kaca terdapat tulisan speed tuner. Untuk kondisi wiper masih dalam kondisi standar. Untuk livery pada bagian depan ini warna putih dan kombinasi warna hijau. Ini menggunakan stiker. Nah, kemudian di bagian atas kabin dipasang rak. Ini berfungsi untuk meletakkan barang muatan, sayur dan barang-barang lainnya. Kemudian di bagian depan ini diberikan semacam antena aksesoris. Dan kemudian juga ini di bagian spion ini juga dilapisi wrapping ini warna putih, ini stikernya. Ini kita bergeser lagi untuk di bagian samping, ini full wrapping atau full cutting stiker warna putih, kemudian ada tulisan Arema karena ini ada di Malang. Kemudian di bagian velg kiri kendaraan ini sudah mengalami pergantian juga. Ini lubang busi D-nya 5. Ini menggunakan ban radial dengan lebar 185 menggunakan ring 14. Untuk di bagian samping ini juga dipasang spoiler samping, pelindung samping atau perisai kolong. Ini kondisinya seperti ini juga sudah sama di wrapping atau di cutting stiker. Untuk di bagian kiri juga sudah di wrapping dan dipasang spoiler samping. Nah, kondisinya seperti ini. Untuk budget wrapping ini sekitar 3-4 juta rupiah full body dari bagian depan, samping kiri dan belakang. Kemudian kita bergeser di bagian belakang ini menggunakan livery warna putih dan hitam. Ini lampu belakang ini sudah mengalami modifikasi. Nah, coba kita akan bergeser di bagian dalam kendaraan. Nah, untuk di kondisi interiornya seperti ini. Ini warna biru dengan kombinasi warna putih, sangat elegan. Kita bergeser lagi, ini spikernya, ini subwoofernya seperti ini tampilan joknya seperti ini, warnanya juga sama, warna biru kombinasi putih. Kita coba masuk ya. Kondisinya seperti ini steering wheelnya, warnanya juga disesuaikan dengan warna interiornya. Interiornya sangat mewah sekali. Kondisinya seperti ini. Untuk interiornya ini budget yang disiapkan sekitar 4 juta rupiah. Ini sudah full set di bagian dashboard, steering, kemudian di bagian jok sama di bagian plafon. Nah, mungkin itu aja review dari saya. Jangan lupa tetap subscribe, share, like, and comment di channel Aski Roman. Saya Aski Roman, pamit undur diri. Terima kasih, see you next time and enjoy. I have you now.